aku, Jihan Putri Aisyah. Aku Aisyah. Dan aku Marsha. Yeay! Jadi guys, di video kali ini aku dan Marsha bakal cobain tower yang bertema Ramadan lagi nih guys. Yeay! Jadi di video sebelumnya itu kita udah pernah bikin, tapi itu temanya itu kayak tentang takjil. Dan sekarang aku nemuin tower yang temanya ketupat. Ramadan. Iya, ketupat gitu guys tuh. Hijau-hijau, keren banget ya, tuh kan bisa lihat ya tuh. Tuh. Udah kayak Ramadan banget. Iya, benar. Jadi ini towernya kayak gini tuh. Menara Ramadan. Wih. Dan di video kali ini tuh aku dan Marsha bakal menyelesaikan tower ini tanpa menggunakan ini ya. Apa namanya nih? Coil ya? Iya, coil yang lompat tinggi sama speed ya. Ini kita enggak boleh pakai ini guys, karena kalau setahu aku nih tower itu enggak ada checkpoint. Jadi misalnya kita jatuh, kita ngulang lagi guys dari awal. Jadi kita harus menetes kesabaran kita. Iya benar, karena kan lagi puasa juga nih. Kalian semangat ya puasanya. Nah, kalian penasaran kan kira-kira kita berhasil enggak ya menyelesaikan tower kali ini? Penasaran. Makanya tonton sampai habis ya. Penasaran. Mari kita mulai. Jadi guys, yang barusan aku buka itu merupakan website top up game murah, cepat, dan terpercaya di Indonesia nih, yaitu Lapak Gaming. Nah guys, kalian langsung aja search di Google yaitu Lapak Gaming, dan kalian bisa lihat di sini tuh banyak banget pilihan game yang bisa kalian top up nih, keren banget kan? Bukan hanya itu guys, di Lapak Gaming juga tersedia 15 lebih metode pembayaran dan transaksinya bisa tanpa login akun juga loh. Tunggu apa lagi guys? Ayo klik link di deskripsi dan pin komentar yang aku pin ya. Dan yang terakhir, jangan lupa top up game di Lapak Gaming, karena Lapak Gaming murahnya beneran. Oh iya guys, seperti biasa sebelum dimulai ke challenge-nya, aku mau kasih tahu dulu nih, nama mapnya adalah Tower of Ramadan. Oke, yuk langsung aja kita bakal main ya. Oke. Hati-hati guys, kita nggak boleh kena ini. Karena kalau kita kena ini tuh, nanti kita, bakal keambil ya. Oke, jadi kita ini warna hijau ya. Oke ya, sini-sini Marsha. Apakah Marsha sudah siap? Siap. Oke, satu, dua, mulai. Oke guys, tuh lucu banget ketupat gitu tema towernya. Ini kok nggak salah kayak baru gitu loh, jadi kan jangan lupa main ya. Oke. Nah, kita nggak usah buru-buru sih. Kalau nggak menang nggak apa-apa. Benar. Karena ini tuh kayak kita sedang melatih kesabaran kita guys. Benar, karena kan lagi puasa ya, kita nggak boleh kesel, emosi. Benar, kayak kita bakal pahalain mengurang guys. Iya. Aduh. Ini ketupatnya nih. Iya tuh coba. Oh iya, ini ketupatnya nih. Siapa nih yang suka ketupat? Iya benar. Aduh, kan kalau ketupat itu berarti kayak pas lebaran gitu gak sih? Iya beneran. Wih, sekarang kan udah seminggu puasa ya guys. Wow. Puasa guys. Bener. Oh iya, dan sekarang itu hari ini itu 2 tahun kita main Roblox guys. 31 Maret. Kayak iya, kamu lupa parah banget sih. Mati mulai dari awal. Ya, kasihan sama. Untung aja. Untung aku belum kesel ya. Jadi guys, 31 Maret itu 2 tahun kita main Roblox. Sebenarnya aku tuh mau bikin video kayak spesial 2 tahun main Roblox, tapi kayak gak sempet gitu. Karena kita juga bingung kayak kalau 2 tahun main Roblox ya ngapain. Aku juga mau ngerayain, tapi kayak story aja gitu. Kita aja mau bikin story Ramadan belum jadi guys. Tapi nanti aku insya Allah bakal bikin ya, karena sekarang aku nanti minggu depan udah libur sekolah lagi. Hah, demi apa? Iya, aku gak sih banget. Kamu gak libur? Enggak. Minggu depan? Enggak. Aku sebenarnya libur, tapi aku libur ya, tapi ada tugas gitu loh. Ya sama aja sih, tapi kayak lumayan libur. Waduh. Aku pengen pulangnya cepet. Oke, but nanti kita usahain bakal bikin story ya guys. Karena dari semalam itu tuh aku tuh sekolah guys, jadinya aku gak sempet bikin video. Iya bener, kalian yang lagi sekolah semangat ya. Aduh, pusing banget jujur. Sekolah lagi puasa tuh kayak wow, mau pecah gitu otaknya. Iya, kayak apa ya, walaupun aku tuh pulangnya juga lumayan cepet. Kan biasanya aku pulang abis asar ya, tapi sekarang itu pulangnya jam 2 ya, setengah 2 ya, jadi lumayan lama juga sih. Tapi kayak ya udahlah ya, tapi gak apa-apa. Dan aduh, ini kamu yang hijau dulu terus putih. Ini harus dicek dulu ya, hati-hati saya bolong. Kayaknya ini hijau lagi. Oke, bener hijau lagi. Terakhir. Coba kita ikutin dia ya. Aku males banget dan mau ngecek. Oke. Oh ya, kalian kalau lagi puasa gini pulang sekolahnya jam berapa nih? Aduh, aku tuh kayak aku kan juga mau bikin A Day in My Life with Marsha. Kan dia tunggu game aja. Ya, sedih banget. Ya, sedih banget. Aku kan mau bikin itu ya guys, A Day in My Life ya, pas lagi puasa. Tapi nggak jadi guys. Sekarang aku udah keburu nggak sekolah. Karena waktu itu aku mau bikin, tapi kayak
nggak sempat mulu, jadi udah sorry ya guys, udah kita lanjut aja nih. Apa nih bacaannya, apa nih? Pintar deh, kapan-kapan bikin juga, soalnya kan kemarin itu aku nggak ikut. Oh iya, nanti kita bikin A Day in My Life lagi ya guys pas puasa, karena kemarin itu Marsha nggak ikut karena dia lagi nggak puasa, sekarang dia udah puasa. Duh, nih apa maksudnya? Apa nih? Oh, kita dorong. Wah, lucu banget. Ya, nggak lucu. Nggak jadi lucu guys. Kamu jatuh ya? Iya. Aku nggak tahu tadi kenceng banget ternyata didorongnya. Aduh guys, misalnya kalau kalian puasa tuh enaknya ngapain? Serba salah tau guys, takut kalau misalnya puasa tuh pasti enaknya tidur. Bener, tapi itu nggak boleh karena bakal makruh kan ya? Apa ya, sih? Bakal, maksudnya pahalanya bakal ngurang, jadi kayak. Tapi, kalau misalnya ngapa-ngapain pasti lemes banget. Iya guys, dan asal kalian tahu hari ini tuh aku nggak sahur. Lagian ya guys, dia dibangun sama aku, tapi dia malah makan jajan-jajanan. Enggak, mama aku tuh kirain aku udah sahur karena ada mie gitu loh. Padahal aku mah itu makannya jam berapa? Jam 2 malam. Itu sama sahur nggak sih? Iya sih, tapi aku nggak mau makan mie, nggak kenyang. Tapi nggak apa-apa, tadi aku jadinya makan jajan gitu loh guys. Lagian, kalau masih sempet tapi malah dia malah santai banget guys. Aku udah pasrah lagian, sedih banget, tapi nggak apa-apa, ya udahlah ya. Bentar lagi mau imsak itu. Iya, aku kan bangun ya. Aku tuh begadang, jadi aku nggak tahu gitu loh. Aku kira habis iya adalah mama, hampir aja aku lupa. Oke, udah apa-apanya enggak apa-apa. Takutnya disconnect. Aduh, jangan sampai nanti ya. Ini ketupatnya apa sih? Tahu ah, ngulang lagi dah. Boleh emosi, kan lagi puasa. Berarti ini challenge-nya itu selain kita gak pakai pad, kita gak boleh emosi juga guys, karena lagi Ramadan ya. Oke, sabar. Oh iya guys, aku tuh kalau lagi puasa tuh suka nonton video ASMR gitu guys. Iya, kayak enak banget ngeliatin orang makan. Tapi itu gak boleh ya guys, karena ya, itu juga bisa itu. Bukan membatalkan sih, tapi mengurangi pahala puasa kalian. Kayak di story Roblox kita. Kita kayaknya harus udah 1 tahun gak sih? Iya. Kita kayaknya harus bikin story lagi deh, ntar ya deh guys. Aku tuh banyak banget ide story, tapi jujur bikin story tuh gak semudah bikin challenge gini guys. Karena kita harus gampang. Acting, paham gak sih guys? Kita harus acting dari cara bicaranya, terus. Tapi ya gampang sih, iya, bener. Idenya itu loh. Bener. Kayak, bikin apa? Aku ada sih, tapi ya gak tahu deh ntar lah ya guys. Ada. Gak lucu. Iya. Sabar ya. Sabar banget. Kita pelan-pelan deh guys, gak apa-apa. Ini tuh. Aku udah siap nih. Push with your gak body. Lucu, udahlah. Itu kamu dorong. Pelan-pelan tapi kencang. Jangan. Lompat Marsha. Hati-hati Marsha, hati-hati. Aku deg-degan enggak Marsha. Wah, aku bisa dong. Marsha sekali coba dia berhasil. Ini kayaknya karena Marsha dia sabar banget, jadi kayak oke. Ya makanya kita tuh ini susah banget. Duh, ini karena enggak ada checkpoint guys soalnya. Oke, naik dong. Nah. Sini. Ini sumpah ini kayak jarang-jarang lo tau ada beginian. Iya, apa aku enggak tahu, belum aku belum sampai. Sahur, ada tulisan sahur. Sahur. Oke, mana nih ya? Aduh, ini ada lontong ini, guys. Iya dah, ini kolam renang. Ada perosotan. Aku lucu banget. Oke, aku tadi mau ngomong apa lupa ya. Entar ya, guys. Aku mau fokus dulu ya. Kenceng banget. Kagak, kenceng banget. Kamu enggak jatuh kan, Pe? Enggak. Kenapa untung aja itu ada kayak ih. Oh ya, sekarang aku udah pakai Sivlok ya guys, karena aku baca komen banyak yang bilang, Kak greget pakai Sivloknya. Sorry iya, guys. Iko lucu banget kok kayak gitu. Hari ngomong. Oke, alhamdulillah berhasil. Berarti benar guys, kita tuh harus sabar dan kita tuh jangan banyak ngomong ya. Kita harus main aja. Ini gimana, Dek? Apa nih? Aduh, mama. Ke atas aja, ke atas. Nah, alhamdulillah. Kemana guys ya, deh? Alhamdulillah. Ini lama, itu lama, itu lama. Oke. Wah, Marsha. Jujur aku kalau udah gini tuh deg-degan guys, aku takut gagal. Enggak apa-apa, Aisyah. Sahur. Malu banget. Buk. Oke, lucu banget. Kita main perosotan ya sekarang. 1, 2. Wih, ada ini guys, kalian bisa lihat ya. Nah, ada ban atau lampung gitu ya. Iya. Terus ini ada dolphin. Oke. Oh, no, ini kok kenceng banget, Marsha, takut. Mama. Oke, aman guys. Marsha kok jauh banget, Marsha? Apa nih? Marsha. I see you. Ada di sini dong, Marsha. Kamu di mana?
selesai nih? Belum. Kita duduk dulu. Oh, nggak bisa duduk. Ini ada rumah ya. Kita lihat ya, guys. Ini ada rumah nih, naik ke tangga. Tapi kita dulu dalamnya. Assalamualaikum. Kalian bisa lihat. Oh, ini pasti kelihatannya. Tuh. Oh, ini apa nih? Good. Mana nih? Kita lihat nih. Oh, mereka lagi makan gitu. Apa nih? Kamu ngomong. Kok nggak bisa ngomong, guys? Aku mau yang kayak ditajil gitu. Halo. Halo. Bye. Guys. Gak jadi guys. Tempat. Aku mau lihat ada kata, bukan kata kasar, kata kasar tapi udah lah ya, kita lanjut. Oke, langsung aja kita naik ke tangga. Terus ini ada rumah. BTW ini, aduh, towernya baru kan, jangan lupa coba ya guys. Ini keren banget, Tower of Ramadan ya. Ini pasti yang bikin orang Indonesia. Wow. Terus ini apa nih? Don't fall, jangan jatuh, Masya. Dek, takut banget. Ini aku tungguin. Demi Allah. Wah, ini apa, Marsha? Aduh, kita bersama, guys. Tengah. Don't fall. Gak boleh jatuh, katanya. Aduh, Kak. Kak, eh kok Kak? Aduh. Wih! Bang, wow, ini keren banget. Nah, ini baru kita boleh pakai karena kan kita udah menang ya. Ini gimana cara pakainya? Oh, gini. Mana Masya? Apa nih? Oke, guys, ini Masya. Kita closing, Masya. Kita closing sini. Aku di sini. Kita ke atas sih, ke tempat yang kita main. Oke, guys, jadi selesai main tuh ada ini tower lagi, tapi ini buat bukan buat mainnya. Ini ke ketupat gede gitu jumbo. Sini Masya, enggak bisa masuk, San. Dan guys, kita berdua, aku dan Marsha berhasil menyelesaikan tower ini tanpa menggunakan pep dan tanpa menggunakan coil dia. Sama aja coil atau enggak pep dan tanpa emosi walaupun tadi teriak-teriak. Sini Marsha, kita closing sini aja. Oi. Sini. Enggak usah terbang. Mungkin guys, segini aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye. See you next video. Bye.